dinas sosial sudah saya minta untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan kita bisa memberikan bantuan. Kalau nanti regulasinya memungkinkan, dananya tersedia, ya saya kira siapa yang kira-kira perlu dibantu, saya tanya dengan siang. Nanti salah satunya misalnya mahasiswa yang tinggal di sini. Apakah kita bantu dengan permakanan, apa kita bantu dengan apa, dan nah, nanti kerja sosial biar membuat perencanaan. Kalau kita ingat dulu waktu COVID, kita juga bantu asrama-asrama itu dengan sembako ya, gitu ya. Kalau ada mahasiswa yang ingin pulang ke Cianjur, mungkin pemerintah bisa memfasilitasi atau tidak, Pak? Kalau itu mah kayaknya kita anu ya, nggak ada mekanisme begitu ya. Tapi kalau yang di sini kebetulan kesulitan dari sisi itu kan terutama kan yang paling pokok kan di tempat tinggal dan permakanan ya. Ya, sekolah pemerintah juga bisa ya, Pak? Kalau biaya sekolah ya tentu nanti kita komunikasikan dari perguruan tinggi. Apakah relaksasi, apakah pengurangan, itu biar nanti perguruan tinggi ya. Tapi kan perguruan tingginya juga tentu melakukan pendataan sendiri di masing-masing perguruan tinggi ya. Kirim 32 orang dari Tagana ke sana, sekalian membawa ukur apa ya, tujuannya. Pertama dalam rangka memberikan support permakanan. Oke. Itu 32 orang itu tugasnya untuk membantu untuk ya menjadi relawan di sana. Oke. Ya, 32 orang itu dari BPBD enggak, Pak? 32 orang itu dari Tagana. Oh, tim Texas berarti, Pak. Oh, ya, dinas sosial. Oh, oke. Berangkat dengan jam 15 dengan 32 personel. Perlengkapannya, ya perlengkapannya ada perlengkapan masa, ada perlengkapan. Tapi mungkin baru dapur umum sama ya, evakuasi.